Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Mesti tak percaya. Rupanya Iqbal Zulkifli ada bau-bau kentut dengan kerabat diraja Korea. Selalunya bagi peminat-peminat K-pop, mereka sudah biasa dengan penyanyi mahupun pelakon dari Korea Selatan. Tapi anda mungkin terlepas pandang ada beberapa artis tanah air yang penampilannya dan stylenya mirip dengan persis artis Korea tersebut. Faham-faham sajalah, nak bertemu dengan artis K-pop memang susah, nun jauh seberang laut. Mungkin setahun sekali ada beberapa kumpulan yang akan buat konsert untuk 2-3 jam sebelum terbang pulang ke negara seterusnya. Jadi mahu tak mahu hadap sajalah artis-artis K-pop made in Malaysia ni. Tapi kali ni topik ceritanya bukan tentang Nazim Osman. Sebaliknya Iqbal Zulkifli. Selebriti yang tak berapa nak selebritinya. Lebih kepada kisah dan gosipnya bermula dengan kisah Datuk Sri Vida beberapa tahun lalu. Kini bukan saja mula menyanyi, malah berlakon dalam filem Korea juga. Atau betulkah kisah ini? Menerusi laman Twitter, seorang pengguna memuat naik satu gambar daripada sedutan siri televisyen Elsemi of Souls. Menerusi caption yang ditulis, pengguna Twitter itu menyamakan watak Go Won yang dibawa oleh Shin Soo-ho dengan wajah Iqbal Zulkifli. Kita pun biasa dengar orang tua berkata terdapat 7 orang yang mempunyai rupa paras sama dengan kita. Malah pepatah pelanduk dua serupa juga wujud kerana bersebab. Watak Go Won dalam siri tersebut merupakan seorang putera dalam keluarga diraja dan berhasrat untuk menjadi seorang raja yang pemurah dan adil. Namun secara jujur, kami tak nampak sekelumit pun persamaan antara kedua-dua mereka ini. Mungkin ada sedikit persamaan kerana Iqbal mempunyai tona kulit yang cerah bagi orang Melayu. Tapi selain daripada itu, agak berbeza. Malah fizikal tubuh mereka juga berbeza kerana Soo-ho berbadan kekar atau sado. Seperti mana artis K-pop di luar sana. Tidak seperti Iqbal yang agak bulat dan bujur. Bagaimanapun, anda lihat sendiri wajah dan fizikal kedua-dua jejaka ini dan nilai sendiri adakah seiras ataupun sebenarnya netizen lain saja yang melebih-lebih. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.